Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Wong Deso Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Hari ini saya dalam perjalanan di atas armada, mau survei lokasi panen padi teman-teman. Masih di sekitar Desa Merutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Dan ini perjalanan saya yang kedua kali teman-teman ke Desa Merutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. 3 hari yang lalu masih jarang-jarang teman-teman panennya. Sekarang sudah panen raya. Nah, sekarang saya sudah sampai di Dusun Campur, Desa Merutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Barengan. Ayo. Kembali ke Dusun Campur lagi teman-teman, ngecek barengnya. Hitungannya tasir larang lah pasang motor ini untuk memiliki ini tuh. Oke. Hari ini saya berada di depan Masjid Baitur Rahman teman-teman, Dusun Campur, Desa Merutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Kita lihat-lihat dulu teman-teman. Kita cek dulu kualitas barangnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman, gabah Desa Merutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Gabahnya super nol hijau, tapi sayang harganya tidak bersahabat teman-teman, harganya turun lagi.
saya infokan lagi kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Hari ini tanggal 4 September 2024. Harga gabah di Desa Murutuk 6.900, teman-teman. 3 hari yang lalu masih di harga 7.000, sekarang turun menjadi 6.900, teman-teman, per kilogramnya. Pasarannya adem. Pemilu ya, betul sampai sama wonten. Pindah lokasi, teman-teman. Kita lihat-lihat di lokasi yang lain. Nah, ini teman-teman, kita juga bisa melihat di pinggir-pinggir jalan full tumpukan gabah. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.